Untuk mengobat rindu kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, waktu duha menjelang tibanya nanti duhur, Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan niatan-niatan yang sangat-sangat mulia. Salah satunya adalah niatan yang paling mulia, yaitu memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenalkan diri kita, mengenalkan keluarga kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya tadi subuh ada di Jakarta. Jam 6:30 ada di Palembang. Kemudian tadi jam 9 kurang lebih sampai di sini. Nanti asar, badal asar menjelang maghrib, insya Allah kalau ditakdirkan ada di Jakarta lagi. Kemudian malam tugas di Jakarta, sore di Jakarta, malam di Jakarta, besok pagi insya Allah di Jogja. Saya bersyukur hidup kok enaknya seperti ini, jalan-jalan terus. Ya, hidupnya jalan-jalan terus. Nah, mumpung saya lagi di sini, saya mau menyampaikan sesuatu yang bisa saya sampaikan. Dan amanat guru saya,
saya tidak boleh mikir kalau mau ceramah. Kalau mau ceramah nggak boleh mikir. Makanya saya nggak pernah mikir jadinya apa, ya sudah. Kalau nggak jadi ya sudah. Yang penting pokoknya disuruh ngomong, nurut gitu saja. Suruh duduk. Dikasih tongkat, alhamdulillah hadiah ini. Ya, jazakumullah khairan ya, kasih tongkat. Suruh duduk. Suruh bicara. Nah, kalau kita kebanyakan mikir enggak jadi apa-apa. Orang hidup nih kalau kebanyakan mikir enggak jadi apa-apa, terutama yang mau nikah. Itu kalau kebanyakan mikir enggak akan nikah. Yang mau khitan, kebanyakan mikir enggak jadi khitan. Yang mau kerja, kebanyakan mikir akhirnya nganggur, enggak kerja. Ikhwani rahimakumullah. Satu hal yang pasti kita di dunia ini cuman sementara. Saya mau nanya sama ibu-ibu dulu ya Pak ya. Bu, boleh saya nanya Bu? Ibu kira-kira disuruh tinggal di dunia ini 1000 tahun mau tidak? Kok gak mau, kenapa Bu? 1000 tahun loh Bu, mau tidak? Tidak mau. Jadi ibu pengen cepat pindah? Tidak juga. Nah ini Pak, ibu-ibu ini kadang juga membuat kita tanda tanya. Ditawari 1000 tahun tidak mau, ditawari cepat gak mau. Terus maunya berapa tahun Bu? 60 tahun gak mau, minta tambahan. 70 juga gak mau. 80 mulai mikir. Tawaran 80 tahun mulai mikir. 90 mengatakan jangan di 90. Kenapa? Lah tetangga saya umur 80 sudah hidupnya susah. Saya bayangkan kalau 90 itu susahnya double. Doublenya di mana? Anaknya udah meninggal duluan. Kemudian hidupnya sama temennya cucu-cucunya. Kemudian teman-temannya udah pada berangkat duluan. Jadi lebih baik saya dikasih umur ya 60-70, kalau boleh ya bonus dikit. Setelah itu berangkat, betul ya Bu ya? Setelah itu berangkat. Berarti wajib pindah atau enggak wajib? Wajib pindah. Sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak. Nyantai aja lah, namanya juga cari ilmu. Cari ilmu kan kalau kemrungsung nanti enggak dapat. Kemrungsung itu artinya tidak tenang, bukan tergesa-gesa. Kadang orang salah menerjemahkan. Al-ajalah itu artinya bukan tergesa-gesa. Al-ajalah itu artinya tidak tenang. Karena kalau cepat itu umat Islam harus serba cepat. Nabi Muhammad SAW itu ke langit dikasih kendaraan buruk. Nah kita kalau urusannya begitu-begitu harus cepat. Cepat itu bukan berarti tergesa-gesa. Ada orang yang cepat ternyata dia tenangnya luar biasa. Saya mau nanya sama bapak-bapak, tapi saya butuh jawaban sejujur-jujurnya. Pak, kira-kira cari duit itu penting tidak? Bu, tolong jawaban bapak-bapak dicamkan baik-baik ya. Pak, cari duit itu penting atau tidak? Oke, cari duit penting. Menikmati hidup itu penting atau tidak? Mana yang lebih penting? Cari duit atau menikmati hidup? Ini mulai galau nih. Bu, saya mau nanya boleh Bu? Ibu pilih mana? Punya suami yang sibuk cari duit atau punya suami yang sibuk menemani ibu? Yang mana Bu? Oh, bapak-bapak, ternyata ibu-ibu tidak konsisten. Bu, pilih mana? Punya suami pengangguran tapi setia menemani, atau punya suami kerjaan luar biasa tapi jarang ada di rumah? Pilih yang mana, Bu? Pilih yang kerjaannya luar biasa tapi ada di rumah? Wah, itu kelihatannya sesuatu yang susah ditemukan, betul ya?
sesuatu yang susah ditemukan. Biasanya kalau kerjaannya luar biasa, jarang di rumah. Betul, Bu? Jadi Ibu kalau punya suami rajin di rumah, Ibu kira-kira senang atau agak galau? Bapak-bapak lihat nih, Ibu-ibu inkonsisten, tidak konsisten. Bapak-bapak, saya mau nanya, pilih mana, cari duit atau menikmati duit? Cari duit atau menikmati duit? Cari uang atau menikmati uang? Menikmati uang, betul? Ya, ibu-ibu pilih mana, suaminya punya uang atau suaminya nggak punya uang? Pak, tolong dijamkan baik-baik. Tetap pilih suami yang punya uang. Betul ya, Bu? Oke, suaminya punya uang, tapi ada tapinya. Suaminya punya uang, tapi yang namanya orang punya uang, sukanya jalan-jalan. Sukanya jalan-jalan dengan 1000 alasan, sehingga ibu ditinggal di rumah terus. Suka enggak, Bu? Kenapa saya nanya begini, mutar-mutar satu poin. Saya ingin menyadarkan, ternyata ada kegalauan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kegalauan. Galaunya ada dua hal, satu takut gak punya uang, betul? Yang kedua, ya gak mau juga kalau gak ditemenin, benar ya? Gak mau juga kalau gak ditemenin. Saya akan jawab galau tersebut. Mana yang lebih penting, ditemani atau hidup sendiri? Ditemani atau hidup sendiri? Ditemani, betul? Oke, sekarang kita belajar langsung dari manusia yang pertama kali landing di muka bumi. Kalau bahasa saya, kita ini alien, makhluk asing. Bumi ini bukan milik kita. Yang tinggal di bumi dulu itu adalah ikan. Yang tinggal di bumi adalah gajah. Yang tinggal di bumi adalah kambing. Yang tinggal di bumi unta. Yang tinggal di bumi sapi. Yang tinggal di bumi hewan-hewan itu. Makanya kita kalau cari yang mirip kita di bumi susah. Cari yang mirip kita di bumi susah. Karena kita nggak dari sini. Kita nggak dari sini. Yang ada di sini nggak ada yang mirip kita. Semuanya beda. Bahkan nggak ada yang bisa ngomong seperti kita. Nggak ada yang bisa bicara seperti kita. Itu bukti kalau kita bukan berasal dari bumi, tapi kita makhluk asing, alien, namanya manusia. Nah, cuman negeri asal kita, Masya Allah, negeri asal kita bukan sembarang negeri. Negeri asal kita namanya Jannah. Namanya Jannah, sebuah nama untuk suatu tempat yang lengkap dengan semua keindahan yang tidak pernah dibayangkan dan dipikirkan, dan keindahan yang tidak ada dimanapun juga. Tempat itu namanya Jannah, namanya surga. Kita dari sono, dari surga. Pertanyaan saya, berarti kakek kita pernah gak tinggal di surga? Nenek kita pernah gak tinggal di surga? Pernah ya? Siapa? Simbah Adam alaihi salam, ya, dan eyang putri Siti Hawa alaihi salam, Nabi Adam dan istrinya tercinta Siti Hawa alaihi salam. Kedua-duanya adalah manusia yang berasal langsung dari surga. Langsung dari surga. Sekarang saya mau nanya, Nabi Adam itu diciptakan di dalam surga atau di luar surga? Ini banyak orang yang kadang sejarah leluhurnya sendiri gak paham kok. Ini leluhurmu, leluhurku, leluhur kita loh. Leluhur anda, leluhur saya, sejarah kita ini penting harus tahu. Ternyata Nabi Adam alaihissalam proses penciptaannya nomor satu diciptakan di luar surga. Di luar surga. Nabi Adam bahan bakunya berasal dari bumi. Bahan bakunya. Tanah diambil dari bumi, iya. Kemudian tanahnya juga macam-macam diambil dari bumi. Tanah yang disuruh ngambil itu malaikat pertama, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril suruh turun ke bumi, mau ngambil tanah dari bumi, dilawan sama bumi.
Bumi itu kalau melawan malaikat Jibril caranya cakep. Cukup ngomong, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Malaikat dengar ada makhluk yang bilang, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Malaikatnya takut. Kenapa? Bukan sama makhluknya, takut sama Allah. Orang ini minta perlindungan Allah. Orang ini minta perlindungan Allah. Berarti kalau saya nekat, saya melawan Allah Ta'ala, maka malaikat Jibril balik ke langit. Laporan, ya Allah saya enggak berani menyentuh bumi, saya enggak berani. Kenapa enggak berani menyentuh bumi? Karena bumi minta tolong sama kamu, ya Allah. Saya enggak berani berhadapan dengan kamu, ya Allah. Maka diutus malaikat yang lain, sampai tiga malaikat. Malaikat yang ketiga, malaikat Israel alaihi salam. Malaikat yang ketiga, malaikat Israel alaihi salam. Makanya ibu-ibu jangan benci dengan malaikat Israel. Bapak-bapak jangan benci dengan malaikat Israel alaihi salam. Kita jangan benci dengan malaikat Israel alaihi salam. Kalau enggak ada malaikat Israel alaihi salam, enggak ada manusia. Tidak ada manusia. Rangkaiannya begitu. Malaikat Israel alaihi salam diutus sama Allah Ta'ala untuk ngambil tanah dari bumi. Maka begitu buminya ngomong, aku berlindung kepada Allah darimu, maka dijawab oleh malaikat Israel, aku juga berlindung kepada Allah darimu. Akhirnya buminya takut, diizinkan, silahkan mau ngapa-ngapain, ambil tanah. Tanahnya dibawa ke langit, di luar surga, diciptakan oleh Allah Ta'ala fisik, bentuk tubuh yang belum ada isinya, belum ada isinya. Bentuk tubuh itu panjangnya alias tingginya situ nadhiro 60 lengan, kurang lebih 30 meter, kurang lebih 30 meter. Didiamkan saja oleh Allah Ta'ala. Khilaf itu jumlah harinya, ada mengatakan 40 hari. Nah, setelah didiamkan jadi bentuk, dipindah ke surga. Ya, dipindah ke dalam surga. Kenapa dipindah ke dalam surga? Karena Allah Ta'ala akan menjadikan jasad ini bisa bergerak, jasad ini bisa berbicara, jasad ini bisa merasa, jasad ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka oleh Allah Ta'ala ditiupkan ruh, dikasih ruh, tiba-tiba bisa berdiri, bisa jalan, bisa ngomong. Nah, satu hal yang menarik, ternyata itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan dua proses. Yang pertama di luar surga, yang kedua di dalam surga. Saya mau nanya bapak ibu sekalian, hadirin pemirsa dimanapun anda berada, kira-kira surganya Nabi Adam udah ada bidadarinya belum? Sudah. Kalau menurut ulama sudah lengkap, surganya lengkap, udah ada bidadarinya, udah ada kenikmatan apapun, semuanya sudah ada. Cuman Nabi Adam gak tertarik. Kenapa? Hatinya merasa kosong. Ada yang kurang lengkap. Ada yang kurang lengkap. Bayangin loh, dapat surga dengan semua kenikmatannya, semua kenikmatannya, Nabi Adam merasa kurang lengkap. Sampai akhirnya oleh Allah Ta'ala diciptakan istrinya dari dirinya. Prosesnya istrinya ini lengkap di dalam surga. Gak ada proses dari luar surga. Langsung dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kalau saya ceritakan proses penciptaan Siti Hawa panjang dan lebar, ini baru mukadimah tingkat awal. Sementara pesawat saya tidak lama lagi akan datang, saudara-saudara. Ya, ini namanya ngaji ya begini, cari ilmu. Singkat cerita, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Walaupun khilaf ulama, ada mengatakan itu seperti awalnya benjolan. Awalnya seperti benjolan yang kemudian tumbuh, kemudian jatuh, ya, kemudian besar. Jadi wanita, perempuan, Allah katakan itu istrimu. Itu istrimu. Nah, ini yang perlu ibu-ibu ketahui. Maaf, Bu. Ibu-ibu itu asalnya dari surga, Bu. Masya Allah. Makanya jangan cemburu sama bidadari. Nabi Adam dulu gak tertarik sama bidadari. Gak tertarik, Bu. Jadi jangan khawatir, Bu. Nanti suamimu tidak akan tertarik sama bidadari, Bu. Gak akan. Kalau ibu sudah bisa jadi bidadari bagi suamimu. Ya, kalau udah bisa jadi bidadari bagi suamimu. Kalau bisa. Dan saya yakin, ibu-ibu pasti bisa. Makanya ibu harus pede. Aku cantik. Kalau ada orang mencibir, ah, kamu gak cantik.
katakan kepada orang tersebut, kamu belum tahu kecantikanku. Ini aku lagi pakai pakaian penyamaran, namanya kulit dan wajah. Mau tahu bentuk asliku? Lihat nanti di surganya Allah Ta'ala. Gitu. Wahyu-wahyu bu, cantiknya luar biasa. Para suami, jangan tertipu oleh wajah istri, karena wajah itu wajah palsu. Kalau mau tahu aslinya, tunggu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini suruh nunggu tuh bu, kadang gak sabar bu. Kadang suruh nunggu gak sabar. Nah yang mau saya sampaikan di sini, ternyata Nabi Adam alaihissalam di surga merasa kurang, kosong, padahal semua ada di surga. Sekarang saya mau nanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira semua yang ada di dunia ini sama yang ada di surga bisa dibandingkan tidak? Gak ada. Makanya kalau ada orang udah dikasih istri, dikasih suami, kok masih mikir dunia, masih mikir benda, itu orang yang bodohnya luar biasa, tidak belajar dari kakek dan neneknya. Kakek neneknya di surga, surga tidak membuat beliau memalingkan pandangan dari kekasih yang ada di hadapannya. Sementara ibu-ibu dikasih suami yang menemani, masih takut kalau suaminya gak punya duit. Bu, ibu, apalah artinya duit jika tak ada suami? Saya mau nanya, boleh bu, suaminya berangkat kerja, pulang gak bawa duit, pulang gak bawa duit, ibu bahagia? Bahagia enggak? Enggak. Kalau suaminya berangkat kerja, gak pulang, tapi duitnya datang. Gak pulang, tapi duitnya datang, ibu bahagia enggak? Nah terus maumu gimana? Afwan nih, para guru, para ulama, para habaib, ya, saya ini bingung sama ibu-ibu, tolong saya dibantu untuk membongkar isi hatinya. Bu, saya mau nanya, suamimu pulang gak bawa duit, kamu bahagia atau sedih? Kalau engkau adalah istri yang solihah, maka engkau berkata pada suami yang tampak murung pulang tanpa uang di tangan, kemudian bertanya pada sang abang, abang, kenapa wajahmu tampak murung? Maka si abang menjawab, maaf sayang, aku pulang tak bawa uang. Maka si istri menjawab, abang, uang tak penting, apalah artinya dunia dan segala isinya jika tidak ada engkau di sisiku. Masya Allah. Kalau di Lubuk Linggau masih ada satu yang seperti itu, laporkan kepada saya, saudara-saudara. Banyak teman-teman saya belum menikah. Ya, itu bidadari yang turun ke muka bumi. Harganya mahalnya luar biasa. Siap ibu-ibu jadi wanita yang seperti itu? Siap. Harus siap. Bapak-bapak, tugas saya sudah selesai. Saya sudah sadarkan istri-istri Anda bahwasanya duit itu tidak penting. Maka mulai besok siap-siaplah menganggur dan nikmati kehidupan rumah tanggamu. Sabar bu, sabar. Ternyata apa kekayaan terbesar Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi masalam fil jannah? Kekayaan terbesarnya di surga apa? Ternyata kekayaan terbesarnya di surga adalah bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kekayaan terbesarnya adalah al-ilm. Kekayaan terbesarnya adalah ilmu. Sampai-sampai malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan, usjudu li Adam. Hei malaikat, kalian semua sujud kepada Adam alaihi salam. Malaikat disuruh sujud, bayangin. Nah kalau sekarang ini ada orang suruh hormatin ulama, gak mau. Orang disuruh tunduk sama ulama, gak mau. Orang suruh mencintai ulama, gak mau. Malaikat, bukan manusia seperti kita yang banyak dosa, malaikat yang tidak punya dosa, malaikat yang selalu taat, malaikat yang udah hidup lebih awal dari manusia, malaikat yang diciptakan dari cahaya. Begitu ada Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, kalian semua sujud kepada Adam alaihissalam. Ada satu golongan yang gak mau ikut sujud, golongan itu namanya iblis. Golongan itu namanya iblis. Iblis bukan malaikat, makanya gak ada perintah untuk iblis sujud sebetulnya. Perintah sujud itu hanya untuk
malaikat, iblis dalam kelompok jin yang kuat, bukan kelompok malaikat. Tetapi karena iblis ini jadi pasukannya malaikat, iblis ini hidup bersama malaikat, iblis menjalankan tugas bersama malaikat, maka oleh Allah Ta'ala orang yang bergabung pada satu kelompok dianggap satu bagian. Orang yang bergabung pada satu kelompok dianggap satu bagian. Iblis bukan malaikat, tapi dipanggil sebagai malaikat. Begitu pula kita. Kita mungkin bukan ulama, tapi kalau kita kumpul sama ulama, membantu ulama, cinta ulama, nanti ketika ulama di akhirat dipanggil, hei para ulama, masuklah surganya Allah Ta'ala. Kita akan masuk surganya Allah bersama para ulama. Kenapa? Karena kita ikut ulama, digolongkan dalam kelompok ulama. Iblis gak mau sujud. Ya, iblis gak mau sujud. Semua udah tahu ceritanya, semua udah paham kisahnya. Ternyata apa yang buat malaikat sujud? Karena malaikat lihat Nabi Adam punya ilmu, punya ilmu yang tidak dimiliki malaikat. Padahal malaikat hidup lebih awal. Nabi Adam diisolasi di dalam surga, gak boleh keluar dari surga, nikmati surga. Kemampuannya dibawa oleh Allah hanya untuk dalam surga, tetapi punya pengetahuan unlimited. Pengetahuannya keluar sampai dari surga. Malaikat ditanya, ini benda apa? Ini benda apa? Ini benda apa? Malaikat gak ada yang tahu. Kira Nabi Adam alaihissalam yang dalam surga gak pernah lihat benda-benda itu. Sama Allah Ta'ala disuruh nyebutkan, Nabi Adam alaihissalam dengan lantang menyebutkan, ini namanya ini, ini namanya ini, ini namanya ini. Maka malaikat mengucapkan, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak tahu apa-apa kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sujudlah malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam punya ilmu. Nah, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini berlaku sampai kapanpun juga. Maka manusia yang punya ilmu, semua malaikat harus sujud. Manusia yang punya ilmu, semua malaikat harus sujud. Semua malaikat harus menghormati. Semua malaikat harus membela. Semua malaikat harus tunduk. Semua malaikat harus mendukung. Makanya kalau ada orang yang punya ilmu, kita enggak mendukung, kita enggak mau ta'zim, kita enggak mau menghormati, kita enggak memuliakan, maka lawannya malaikat adalah iblis. Orang yang tidak mau menghormati ulama, orang yang tidak mau mengagungkan ulama, orang yang tidak mau mencintai ulama, orang tersebut masuk dalam kelompok iblis. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, itulah mukaddimah dari saya. 25 menit baru mukaddimah. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Siap dicapek-capek hatinya? Ya. Siap? Ya. Oh, namanya pengajian itu kalau tidak menyinggung bukan pengajian. Kalau pengen menghibur-hibur hati yang hadir itu namanya bukan pengajian. Kalau pengajian itu kita harus bisa menyindir diri kita sendiri, harus bisa mengoreksi diri kita sendiri, baru namanya ngaji. Nah, saya mau menyampaikan satu hadis, gak banyak, simple. Insyaallah barokah, karena itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Kun aliman," atau riwayat yang lain, "Ughdu aliman." Au muta'alliman. Au mustami'an. Au muhibban. Wa la takunil khamis fatahlik. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jadilah kamu orang yang alim. Jadilah orang yang punya ilmu." Orang alim itu yang gimana sih? Sekarang ini kadang orang di YouTube punya follower 100.000 dibilang ulama. Iya. Buat video-video pendek di-upload, banyak orang senang dibilang ulama. Ini orang sekarang pakai pakaiannya ulama, iya, ceramah 1-2 tempat dibilang ulama. Kalau tolok ukurnya seperti itu ngeri.com. Yang ngeri.com. Karena ulama itu tempat yang akan menjadi rujukannya umat, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yasfa'u yaumal qiyamah thalath." Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diberi Allah kekuasaan untuk memberikan syafa'ah alias pertolongan, memberikan pertolongan.
Yang pertama al-anbiya, yaitu para nabi. Yang kedua siapa? Thummal ulama, para ulama. Ketiga baru thummas syuhada, para syuhada. Syuhada ranking 3, ulama ranking 2. Ulama urutan nomor 2. Hikmah dari hadis tersebut, kalau di hari kiamat saja bisa nolong, apalagi di dunia. Hari kiamat, genteng-gentengnya jagat raya, ulama bisa nolong, apalagi di dunia. Makanya ulama, kalau udah betul-betul jadi ulama, dia bisa mengatakan kepada yang namanya angin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, "Wahai angin, bertiuplah kemari." Maka anginnya bertiup kemari. Dia bisa mengatakan kepada awan, "Hei awan, kumpullah dan singkirkan panas ini 40 menit." Maka 40 menit awan akan kumpul, tidak akan bergerak. Itu ulama. Kalau saya belum bisa, saudara-saudara. Baru belajar, ya baru belajar. Pengen jadi ulama, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ulama, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris nabi. Nabi itu enggak mewariskan duit, yang diwariskan al-ilm, ilmu. Di antara ilmu yang dimiliki nabi, seperti Nabi Isa alaihissalam punya ilmu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu menyembuhkan orang yang tunarungu dengan izin Allah Ta'ala. Punya ilmu menjadikan orang yang tidak bisa berbicara menjadi berbicara dengan izin Allah Ta'ala. Punya ilmu membuat yang lumpuh menjadi berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama. Kemudian kita lihat anbiya wal mursalin. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman punya murid, muridnya bisa memindahkan tahta Balqis setengah ketiban, gak sampai satu detik. Tahta Balqis jarak ribuan kilo bisa ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang punya? Muridnya. Muridnya dapat dari mana? Gurunya. Gurunya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau itu muridnya Nabi Sulaiman, lantas bagaimana dengan murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam? Ulama, malaikat sujud kepadanya, malaikat tunduk kepadanya, malaikat yang bawa hujan siap diperintah ulama. Malaikat yang tugas ngatur angin siap diperintah oleh ulama. Malaikat yang bagian ngatur rezeki siap diperintah oleh ulama. Karena itu ulama enggak pernah takut miskin. Ulama enggak pernah takut enggak punya duit. Ulama enggak pernah dia jabatan. Ulama enggak takut enggak punya jabatan. Karena yang dicari ulama adalah jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu katakan al-ulama itu ya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para ulama itu para wali Allah, pilihannya Allah, yang diurus langsung oleh Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu para ulama tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Nah sementara kita sekarang ini jujur saja. Boleh saya nanya sama ibu-ibu sekali lagi ya bu ya, pertanyaan boleh? Kalau tiba-tiba suami ibu jadi miskin semiskin-miskinnya, terus harta ibu diambil suami untuk membereskan semua hutang-hutangnya, kemudian suami insya Allah gak terjadi ya, sakit sesakit-sakitnya gak bisa kerja, ibu punya suami seperti itu siap atau mikir? Jujur aja gak apa-apa wong ini, namanya juga pangkat tinggi kok, siap atau mikir? Ya. Yakin bu ngomong siap? Ya. Siap atau mikir? Ya. Siap mikir pak ya? Saya mau nanya sama bapak-bapak, sebagian besar ibu-ibu ngaku siap pak, tapi coba tes fakta di lapangan. Kalau kira-kira bapak lagi gak punya duit, ibu minta duit, terus bapak bilang gak punya, biasanya respon wajahnya datar, senyum atau cemberut? Apa bu? Oh, cemberut. Bukan datar bukan ya? Wajahnya cemberut. Berarti ada enggak rasa takut enggak punya? Ada enggak rasa takut enggak punya? Ada enggak rasa takut enggak punya? Ada. Betul bapak-bapak? Punya enggak rasa takut enggak punya? Nah inilah penyakitnya orang akhir zaman. Karena enggak punya ilm, karena enggak punya ilmu, karena gak kumpul ulama, gak deket ulama,
mengalami kebodohan tingkat tinggi. Apa itu kebodohan tingkat tinggi? Takut gak punya, padahal dia punya yang maha punya. Ketika ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalau udah ikrar la ilaha illallah, itu yakin gak ada yang bisa ngasih duit kecuali Allah, gak ada yang bisa ngasih jabatan kecuali Allah, gak ada yang bisa mendatangkan kemiskinan kecuali Allah, gak ada yang bisa menyebabkan dia sakit kecuali Allah, gak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Makanya kalau yang namanya miskin datang, sakit datang, apapun datang, dia tenang. Kenapa? Dia tahu itu utusannya Allah, dia tinggal ngelobi Allah, ngomong sama Allahnya, dan Allahnya udah bilang ud'uni astajib lakum. Makanya ulama gak pernah bingung sama dunia. Apapun masalah dunia, ulama tinggal ngomong sama Allah, gak pernah ngomong sama manusia, ngomongnya langsung ke Allah. Ya Allah, please, istri kok begini ya Allah, asik bener ya Allah, pagi ceramah, siang ceramah, sore ceramah, jadikan istri saya kalau pagi gak ceramah ya Allah, tapi nyanyi. Ibu paham maksudnya gak? Paham ya Bu ya? Paham. Nah kalau ceramah biasa kan muncul ayat-ayat, hadith-hadith, sedikit ancaman kali ya. Nah kalau nyanyi itu hiburan begitu. Dia nyantai saja, langsung kontaknya sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama Allah. Apapun yang terjadi, kontaknya sama Allah. Kenapa? Begitu ditanya sama temennya, kamu sekarang kok menghadapi istrimu nyantai-nyantai saja? Belajarnya dari mana? Dia langsung jawab, dari Habib Novel bin Muhammad al-Idrus. Di mana channel YouTube-nya Habib Novel al-Idrus? Yang belum subscribe, segera subscribe, saudara-saudara. Ya, karena subscribe itu gratis, dan memang channel YouTube-nya nggak ada iklan. Nggak ada iklan. Memang hanya untuk cari ilmu, bukan untuk cari duit. Kalau buat cari duit, saya udah dapat duit banyak. Karena subscribernya, alhamdulillah, udah mulai ningkat. Sekitar 250 ribu orang ya. Sekitar 250 ribu orang. Kalau saya pasang iklan tuh, satu bulan bisa dapat berpuluh-puluh juta. Tapi saya nggak mau dapat iklan dari YouTube. Kenapa saya nggak mau iklan dari YouTube? Karena YouTube di Indonesia juga dipasang YouTube di luar negeri. Begitu di luar negeri muncul iklan, iklan yang ngeri-ngeri, saudara. Masa saya mau dapat duit dari iklan yang ngeri-ngeri? Hi, na'udzubillah min dzalik. Dah, jangan di-share yang satu ini. Kesian teman-teman saya yang pasang iklan nanti. Jadi bingung karena nggak sadar sampai ke sana ya. Karena saya pernah lihat, ternyata di luar negeri iklannya benda-benda haram. Dalam negeri iklannya sih oke-oke saja ya. Walaupun kadang muncul pakaian yang terbuka aurat yang gak ditutup di tengah-tengah iklannya muncul yang seperti itu. Na'udzubillah, amin. Min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Ternyata simpel. Para wali itu gak pernah takut terhadap apa yang akan terjadi. Ini ilmu yang paling gampang. Apa yang akan terjadi gak takut. Kenapa gak takut? Punya Allah. Yang sudah terjadi gak sedih. Yang sudah terjadi gak sedih. Kenapa? Punya Allah. Tahu Tuhan cuma satu, la ilaha illallah. Tapi untuk sampai pangkat yang namanya ulama, ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu orang yang takut sama Allah, yang takut sama Allah. Tahu ulama seperti apa? Nih saya kasih contoh ulama. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Satu saja nih contoh ulama ya, biar yang ngaku-ngaku ulama itu berkaca dan bercermin. Kalau saya ini dianggap jadi pelayannya ulama udah seneng ya. Sampai sekarang ngelamar jadi pelayannya ulama saja belum ada mengatakan diterima, belum itu. Belum. Sampai sekarang ngemis ya. Ngemis biar diterima jadi dapat pangkat pelayannya ulama itu aja belum. Itu aja belum. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu lagi duduk sama murid-muridnya, duduk sama murid-muridnya. Datang ibu-ibu bawa apel merah. Ya, bawa apel merah. Kemudian apel merahnya itu yang campur kuning-kuning dikit tuh ya. Terus diserahkan Imam Abu Hanifah, diserahkan apel tersebut. Maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menerima apel tersebut, langsung dibelah menjadi dua. Dibelah menjadi dua. Apelnya enggak dimakan, dikembalikan kepada ibu tadi. Setelah menerima apel tadi yang sudah dibelah jadi dua, si ibu menganggukkan kepalanya dan mengucapkan jazakumullah khairan, kemudian pulang. Maka murid-muridnya bingung. Ini maksudnya apa nih? Perempuan ini ngapain? Ngasih apel, ya, dikembalikan dia diterima dan mengucapkan jazakumullah khairan.
guru saya dikasih apel gak dimakan, cuman dibelah dikembalikan. Maksudnya apa? Si murid nanya, guru, ini peristiwa aneh ya, sepanjang saya belajar sama guru, maksudnya apa? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, perempuan ini wanita yang sangat pemalu, perempuan ini wanita yang sangat pemalu. Dia ingin bertanya kepada saya permasalahan hukum Islam, tetapi untuk hal yang khusus dialami wanita, yaitu masalah haid. Dia ingin ngerti, ini kalau darahnya ini merahnya udah kekuning-kuningan seperti kulit apel ini, itu sudah suci atau belum? Itu maksudnya wanita tersebut. Maka saya jawab dengan membelah apel jadi dua, yang gak ada merahnya lagi. Kalau udah darahnya gak ada merahnya lagi, maka itu baru kamu suci. Wanita itu paham. Pertanyaan saya, orang nanya model perempuan ini masih ada gak? Gak ada. Dan jawaban yang model Imam Abu Hanifah ini masih ada gak nih? Gak ada. Ini yang nanya paham, yang ditanya paham. Ini kan biasa atau luar biasa? Lah itu ulama sama murid zaman dulu begitu. Ulamanya seperti itu, muridnya seperti itu. Zaman sekarang kita gak jelas. Kitanya gak jelas. Muridnya lebih gak jelas. Pelayannya lebih gak jelas lagi. Dulu Syekh Umar Al-Muhdhar, Habib Umar Al-Muhdhar radhiyallahu anhu, dalam satu tarikan nafas ulama dari kelompok habaib zaman dahulu kala, sekali tarik nafas bisa digunakan untuk baca ya latif 1000 kali. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, 1000 kali baru habis nafasnya. Itu ulamanya itu, Habib Umar Al-Muhdhar. Satu tarikan nafas ya latif 1000 kali. Sementara kita habis sholat suruh baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai bernafas-nafas, saudara-saudara. Karena kita enggak belajar mengelola nafas. Pembantunya, pembantu Umar, Habib Umar Al-Muhdhar punya pembantu. Pembantunya satu tarikan nafas diskon 50%. Kalau majikannya 1000, pembantunya 500. Pembantunya 500. Itu orang zaman dahulu. Ilmunya luar biasa. Ulama, benar-benar ulama. Itu yang namanya ulama. Makanya kalau kita sekarang ini pangkat nomor 1 ini memang susah. Gak gampang. Makanya ada opsi nomor 2. Kun aliman au muta'alliman. Kalau enggak bisa jadi ulama, minimal jadi santri. Nih seperti adik-adik kita nih ya, teman-teman kita. Nyantri. Cari ilmu, muta'alliman. Bukan yang nonton streaming di YouTube ya. Nonton streaming di YouTube bukan santri itu, bukan. Bukan yang datang pengajian-pengajian cari ilmu di majelis sehari datang, sehari pulang, bukan. Itu bukan muta'alliman, bukan muta'alliman. Itu nanti kelompok yang lain. Muta'alliman, orang yang duduk betul-betul untuk cari ilmu, membaktikan dirinya untuk cari ilmu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masuk kelompok muta'alliman adalah ahlus suffah, para sahabat yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu walaupun masuk Islam 3 tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena belum menikah waktu itu, kemudian tinggal bersama Nabi, ya hidupnya bersama Nabi, gak cari duit, gak kerja, fokus cari ilmu. Emang tugasnya untuk cari ilmu, masa cari ilmu, sehingga semua pekerjaan ditinggalkan, fokus hanya itu. Ikhwani rahimakumullah. Jadi yang nomor 2 ini jujur saja Bu, buat ibu susah, buat bapak susah, betul atau betul? Kita mau tinggal di pesantren gitu susah, kecuali kalau lagi stres. Daripada stres begini, dah numpang sama Pak Yai, izinkan saya tinggal di pesantren. Ternyata bukan mau cari ilmu. Kenapa? Gak bisa cari duit. Ya, di rumah diajar istrinya. Ya, dituntut mertua dan orang tuanya. Stres akhirnya melarikan diri ke pesantren. Pelarian terbaik, saudara-saudara. Tapi kalau pesantren dikirimin orang-orang begini, repotnya, kesian Pak Yai nantinya. Ya, gak punya orang-orang yang niat cari ilmu, tapi orang-orang yang niat numpang hidup. Numpang hidup, bukan cari ilmu. Nah, kalau gak bisa ini jadi muta'alliman, jadi yang nomor 3. Nomor 3 ini lebih mudah. Au mustami'an. Nabi kita itu Masya Allah, Allahumma salli wa sallim alaih, udah memikirkan seluruh umatnya.
kamu kalau nggak bisa jadi santri, mustami'an, pendengar. Nah ini pendengar ini kelompok-kelompok yang suka lihat YouTube tuh, Bib Mahdi ini, yang suka lihat YouTube, ini mustami'an, pendengar. Iya, datang-datang ke majelis, di pesantren ada pengajian, nih seperti sekarang ada pengajian nih ya, apa namanya ini, Mega Maulid. Nah, yang hadir ke sini termasuk mustami'an, pendengar. Ya pendengar. Lumayan loh, pendengar itu ranking 3. Pendengar itu ranking 3. Tapi nanti saya akan jelaskan rahasianya, sabar dulu. Mustami'an, jadilah pendengar. Tapi ada yang gak bisa. Maaf Habib, saya dokter bedah. Saya gak punya waktu untuk lihat-lihat YouTube. Apalagi saya main ke pesantren, hadir-hadir gak bisa. Ini kalau saya hadir majelis, Habib, itu yang mau dibedah mati duluan, Habib. Gak bisa Kiai, tugas saya ini banyak. Tiap jam ditelepon harus bedah orang. Saya gak punya waktu. Ada satu lagi yang penjaga rel kereta api. Wah, ini kalau saya lihat YouTube-nya, Habib Novel, Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, dan kawan-kawan yang lain. Ini bisa-bisa rel kereta api waktunya ditutup, gak saya tutup ini. Ya akhirnya banyak kecelakaan terjadi gara-gara saya lihat pengajian Habib. Jadi saya harus fokus sama jadwal, melihat kereta lewat atau gak lewat. Benar-benar fokus dengan kerjaan saya. Saya gak sempat dengar-dengar pengajian Habib. Ada lagi A sampai Z alasannya. Gak sempat dengar. Masya Allah. Jangan khawatir. Ada opsi nomor 4. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ternyata gak bisa jadi ulama. Gak bisa jadi santri. Gak bisa jadi pendengar. Opsi nomor 4. Apa itu? Au muhibban lahum. Jadilah pecinta mereka semua. Pecinta ulama, pecinta santri, pecinta pendengar. Asik. Jadi kalau lihat ada orang berangkat pengajian, senang hatinya. Masya Allah. Ini tadi Mas Ari atau Mas siapa namanya? Yang dari Pemkot. Mas Ferry ya, Mas Ferry ini. Mas Ferry mewakili wali kota ya. Mewakili wali kota. Kalau beliau termasuk mustami' dan termasuk orang yang cari ilmu ya. Anggap saja ini mustami' enggak, cari ilmu enggak. Anggap saja begitu, buat contoh ya, Mas Ferry. Ternyata dia jadi muhiban, pecinta. Begitu dengar ada Mega Maulid ya, dengar ada Mega Maulid, enggak nunggu kiainya, habibnya, ustadznya, datang ke kantor wali kota. Begitu dengar ini pesantren punya rencana, langsung didatangi pesantrennya. Kami punya fasilitas A sampai Z. Mana yang bisa dipakai? Pakai, yai. Masya Allah. Ini namanya muhibban. Pecinta mencari, pecinta mendatangi. Bukan didatangi dan bukan dicari. Kalau dicari dan didatangi, bukan pecinta, saudara-saudara. Pecinta itu mengejar. Betul-betul. Betul-betul. Nah, ternyata ada juga yang di sini pengusaha. Duitnya banyak, gak sempat ngaji, gak sempat cari ilmu. Tapi dia telpon Pak Yai. Pak Yai, saya dengar ada acara Mega Maulid. Mohon maaf, saya enggak punya waktu untuk cari ilmu bersama Yai. Dengarkan enggak sempat Yai. Tapi jangan khawatir, saya siapkan uang 200 triliun untuk acara Pak Yai. Masya Allah. Kata Pak Yai, enggak usah datang, enggak jadi masalah. Yang penting duitnya datang. Wajar loh ini orang kaya datang, tapi duitnya enggak datang. Datang ke majelis hadir, tapi enggak pernah keluar duitnya untuk majelis. Ini Masya Allah, ini bukan mustami'an, tapi al-budeku, saudara-saudara. Itu namanya orang tunarungu, tidak bisa mendengar walaupun mendengarkan. Jadi gak masuk kelompok mustami', gak masuk kelompok pencari ilmu, gak masuk kelompok alim, dan tidak masuk kelompok yang namanya pecinta. Pecinta punya harta, dia gak ditunggu, tapi dia mengejar. Kemana nih harta bisa kuberikan? Kemana harta bisa kuserahkan? Subhanallah, duit gak punya. Ya duit gak punya. Kemudian jabatan gak ada. Tetapi dia badannya seperti Al-Guju. Badannya gede, badannya keker. Dia ngomong sama Yai, Yai Alhamdulillah saya punya kelompok pemuda-muda, badan gede-gede Yai. Kenapa? Saya pecinta ulama, saya pecinta santri, saya pecinta orang yang cari ilmu. Maka saya akan siapkan kelompok badan gede-gede untuk kelar karpet, kelar macam-macam, angkat-angkat, pokoknya bagian sabu-sabu, bersih-bersih, semua urusan saya, yai dan santri, gak usah repot, tahu beres. Masya Allah, ternyata ada kelompok ibu-ibu gak pernah ikut pengajian, bahkan gak pernah dengarkan radio dan YouTube. Begitu dengar Pak Yai punya hajat, ibu-ibu punya paguyuban masa internasional, ngomong sama Yai, Yai urusan 26 ekor kambing tadi udah ada kambingnya Alhamdulillah, tapi bagian masak biar saya yang urus. Yai tahu, jadi bumbu kami siapkan semua,
Pokoknya jam 1 dibutuhkan, jam 1 kurang seperempat udah tersedia. Karena kalau saya sediakan jam 6, gak enak rasanya Pak Yai, nanti dingin Yai. Masya Allah, jago masak internasional. Ini namanya muhib, muhibban, namanya pecinta. Tapi anehnya ibu-ibu zaman sekarang, masjid-masjid, musola-musola, gak pernah ada ibu-ibu, atau mungkin hampir gak ada ibu-ibu yang membentuk tim untuk apa? Ngepel musola, nyapu musola, gak ada keinginan. Sementara di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nenek-nenek setiap pagi nyapu masjidnya Nabi Muhammad SAW. Nenek-nenek setiap pagi nyapu masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari nenek tadi. Kemana nih ibu-ibu ini yang tua? Kok enggak kelihatan? Rasul nanya sama sahabat. Sahabat menjawab radhiyallahu taala anhum ajmain, "Ya Rasulullah, semalam ibu tersebut meninggal dunia. Kami telah makamkan. Kami tak enak hati membangunkan dirimu ya Rasulullah, mengetuk rumahmu ya Rasulullah. Kami sudah bereskan urusan wanita yang satu ini." Maka Rasul tampak sedih. Kenapa saya enggak dikasih tahu? Kenapa saya enggak diberitahu? Maka Rasul nanya, "Dullani, tunjukkan kepadaku mana makamnya." Maka Rasul minta diantarkan ke makamnya, minta diantarkan ke kuburnya. Disitulah lantas Rasul sholat jenazah. Rasul kemudian mendoakannya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang menjadi dalil untuk orang yang meninggal di satu kota. Kalau kita tinggal di kota tersebut, kemudian kita belum sempat menyolatkan jenazahnya, kita tidak boleh sholat ghaib karena tinggal satu kota. Kita suruh datang ke makamnya, sholat hadir di makamnya. Ikhwani rahimakumullah. Karena dia melayani ilmu, melayani ulama, melayani Rasul. Meskipun hanya dengan sapunya, Allah kirimkan Rasul untuk mendatangi makamnya, untuk menyolatkannya, untuk mendoakannya. Inilah makam muhib, pecinta. Tetapi zaman sekarang ini, suruh jadi pecinta saja susah. Betul bapak-bapak. Yang banyak ini sekarang bermunculan kelompok nomor 5. Sementara Nabi bersabda opsinya cuma 4. 1 alim, 2 muta'alim santri, 3 mustami' pendengar, 4 pecinta. Iya. Pecinta itu kalau zaman sekarang apa itu yang pakai bahasa kerennya itu loh. Apa biasa dari teman-teman NU ini paham. Bukan, relawan itu bahasa Inggrisnya apa itu? Hah? Volunteer. Nah, biar agak keren dikit, volunteer. Ya volunteer gitu kan ya, relawan ya, relawan. Kalau di NU ada banser, di NU ada banser. Banser itu bukan ulama, banser itu juga bukan santri. Banser itu kumpulan orang-orang yang punya pekerjaan bebas, tapi dia punya tenaga, dia punya tenaga, dia punya cinta sama ulama. Dia siap jadi banser, dia jaga majelis, dia bantu majelis. Banser siap angkat-angkat, banser siap sambut, banser siap berjuang, banser bahkan siap mati demi ulama. Itu ada di Nahdlatul Ulama. Itu kelompok nomor 4, relawan. Ini yang masalah sekarang muncul kelompok nomor 5. Yang dilarang Nabi itu jangan jadi nomor 5. Wala takunil khamis. Jangan kamu jadi yang nomor 5, fatahlik, maka kamu akan binasa. Yang bilang bukan fulan atau fulan, yang bilang langsung Nabi Muhammad SAW. Makanya saya punya prinsip, kalau muncul kelompok nomor 5 ini saya gak mau ikut-ikut campur, saya diem saja. Kenapa? Nabi udah bilang fatahlik, kamu akan binasa, jadi gak usah diapa-apain pasti binasa. Tapi kesian, gak usah diapa-apain pasti binasa. Gak mungkin Rasulullah salah, gak mungkin Rasulullah keliru SAW. Jadi kelompok nomor 5, fatahlik, maka kamu pasti akan binasa. Kalau jadi kelompok yang nomor 5, ngeri.com, yang langsung ngancam Nabi. Katanya Nabi kalau ngomong gak pernah kasar. Ya, Nabi kalau ngomong gak pernah keras. Nabi itu kalau ngomong gak pernah kasar, kecuali di telinga yang gak pas. Omongannya lembut, cuman telinganya dengernya gak enak, omongannya kasar ya. Padahal lembut-lembut saja. Kamu binasa lu, ya. Kamu binasa kalau begitu. Maksudnya ngomongin baik-baik, tapi yang denger telinganya lagi gak beres ini, karena dia pelakunya. Kamu kok kasar gitu sih? Kamu kok ngomong seperti itu sih? Jadi yang salah telinganya, bukan yang berbicara fatahlik, maka kamu pasti akan binasa. Siapa kelompok nomor 5? 1, dia bukan ulama. 2, dia bukan santri. 3, dia bukan pendengar majelis. 4, dia bukan relawan, bukan pecinta, bukan donatur. Siapa itu? Kelompok pengkhianat.
kritis saudara-saudara. Mega maulid gak jelas. Masya Allah, mega maulid gak jelas. Saya ini diundang datang, tapi kipas angin jumlahnya gak memadai. Ini namanya gak memuliakan tamu. Ini katanya ustadz, katanya kiai gak beres. Ini kelompok nomor 5 ini. Kelompok nomor 5. Mudah-mudahan gak ada di sini ya. Gak ada insya Allah. Tapi saya pakai contoh majlis ini biar kita terasa. Biar kita terasa. Giliran nanti keluar makanannya, kelompok nomor 5. Ini yang masak siapa ini? Masak kok seperti ini? Gak bisa masak ini. Ini yang motong kambing, gak punya ini motong kambing nih. Daging keras kok motong-motongnya seperti ini. Jadi pulang itu nanti ceritanya ini majlis model apa itu? Makan jam 1, orang dibiarkan kelaparan. Dan itu masaknya gak enak itu. Ini anaknya kiainya gak beres ini. Karena yang ngomongin beliau. Yang ngomongin beliau ini. Pagi datang kelompok satu lagi ini, pengkritis. Itu tadi siapa itu Habibnya yang ceramah itu? Habibnya itu masih muda, sok-sok pegang tongkat itu. Kayak gaya mau orang bumi bawa orang tua itu. Mending kalau omongannya bagus, ngomongnya gak jelas begitu. Habibnya, komen negatif semua. Komen negatif semua. Yang diakui cuma satu. Tapi memang ganteng sih. Cuman itu yang diakui. Tapi emang ganteng. Tapi komen negatif. Komentarnya negatif semua. Karena gak suka kelompok yang namanya pengkritis tapi negatif. Bukan kritik yang membangun. Kritik yang niatnya menghancurkan. Kritik yang niatnya menjatuhkan. Bukan untuk membangun atau menasihati. Kalau untuk membangun, nasihati bagus. Itu namanya cinta. Masuk kelompok nomor 4. Ini enggak. Gak cinta. Memang penyakit. Kelompok nomor 5. Dan kelompok nomor 5 itu alhamdulillah ada. Ya, artinya kalau kelompok nomor 5 ini ada, sebagai kelompok nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kita cukup berbahagia. Kenapa? Kita tahu nilai kita. Kita tahu nilai kita, alhamdulillah aku enggak jadi yang seperti itu. Iya, enggak jadi yang seperti itu. Aku yang jadi orang senang gitu. Lihat ada orang majelis, walaupun aku bodoh, tapi aku senang. Saya itu dulu masih ketemu preman-preman kelas berat. Ya hidupnya ya mabuk, jadi saya ketemu. Tapi kalau lihat orang cari ilmu tuh senangnya luar biasa. Masya Allah, dia bisa ke masjid ya. Kapan aku bisa ke masjid? Nah ini sekarang udah ada orang zikir wirid di masjid. Kadang yang zikiran juga menghina yang lain. Ngapain itu di masjid kok zikir yang seperti itu? Solawat seperti itu di masjid. Masya Allah, preman aja gak ngomong begitu. Preman aja gak ngomong seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Alhamdulillah 55 menit 27 detik saya berbicara. Dan depan saya ini rekaman mau saya live streaming. Alhamdulillah. Sekarang jam berapa ini? Ya, berarti masih ada berapa menit? Siap. Oke. Cocok. Pesawat saya udah mau datang. Enaknya jadi Habib ditunggu pesawat begini. Punya alasan untuk cepat menyelesaikan pertandingan, saudara-saudara. Jadi saya mohon maaf tadi saya udah makan lebih cepat dari Anda semua. Iya, karena saya sarapan. Bukan makan siang. Makan siang nanti saya izin makan siang di Jakarta saja. Insya Allah makan siang di Jakarta. Pokoknya hidupnya jalan-jalan terus. Paham maksud saya? Apa? Tinggal pilih bagianmu, paham kan? Ibu-ibu kira-kira paling cocok jadi nomor berapa, Bu? Wah, iban, pecinta, betul. Makanya kalau suaminya pulang, Bu, jadilah pecinta suami. Alhamdulillah Bapak udah pulang, kalau gak bawa uang gak jadi masalah, sayang. Itu pecinta itu. Jangan jadi yang nomor 5. Orang kerjanya berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, tapi gak pernah bawa uang. Dasar suami gak punya tanggung jawab. Masya Allah, nomor 5, Bu. Ngeri-ngeri Bu, fatahlik, kamu binasa Bu. Mesti binasa. Tenang Pak, istri model begitu jangan dibinasakan. Binasa sendiri dia. Nabi yang bersabda, fatahlik, maka kamu akan binasa. Jaga sama suami. Suami yang bukan menjadi suami yang cinta sama istrinya, tapi hidupnya cuma mengkritisi istrinya. Kamu jadi perempuan gak becus, perempuan gak bener, perempuan gak beres. Padahal baju dia pakai itu setrikaan istrinya. Itu yang lagi dia minum kopi buatan istrinya.
itu kasur yang dia tiduri, itu spray yang pasang istrinya, anak yang dia gendong, yang lahirkan istrinya. Coba kamu lahirkan sendiri. Betul ya Bu ya? Kalau ada suami Ibu, jangan diurus, diamkan saja. Ibu yang ikhlas lillahi ta'ala, suami model begitu akan binasa dengan sendirinya. Nanti kau udah binasa alias istiad mati, Ibu cari ganti yang lebih baik. Bahagianya Pak, Masya Allah. Berarti matimu ditunggu-tunggu Pak. Na'udzubillah, amin. Balik. Saya itu pernah didatangin seorang ibu-ibu nanya sama saya, Habib ya, saya nanti kalau masuk surga, kemudian suami saya juga masuk surga, di surga itu suami saya siapa? Ya saya jawab, ya suamimu di dunia itu, nanti akan jadi suamimu di surga. Ya Allah Habib, di dunia udah bosan, di akhirat ketemu dia lagi. Di dunia sudah bosan, di akhirat ketemu dia lagi. Apa gak bisa minta ganti tuh ya, Habib, minta ganti itu gak bisa tuh ya. Saya jawab, jangan kamu berpikir dengan cara pikir dunia. Kalau udah judulnya di surga, semua berubah. Suamimu jadi is the best, buantengnya luar biasa, menyenangkan luar biasa. Jangan kamu pakai tolok ukur dunia. Ikhwani rahimakumullah. Ini yang pengen saya sampaikan. Pesantren ini alhamdulillah sudah berdiri. Tuh pojok sana ada aula. Aulanya belum di finishing. Jendelanya belum ada, betul ya? Jendelanya belum ada. Kotaknya sudah ada. Masya Allah loh. Kita kalau jadi pecinta ini enak loh. Modal pecinta ini ya. Yang punya usaha aluminium jendela langsung datang. Yai, saya punya aluminium terbaik. Jangan khawatir. Model pengen seperti apa? 2 hari selesai. Masya Allah. Yang punya semen. Semen bukan sebarang semen. Semen tapi acian langsung jadi. Harganya 1 sak 80 ribu sampai 120 ribu. Tergantung mereknya. Habib kok paham? Iya, karena saya lagi bangun. Ya, paham gitu. Yai, iya. Itu tembok urusan saya, Yai. Maksudnya gimana? Mulai semennya sampai tukangnya. Seminggu jadi, Yai. Masya Allah. Yai sampai bingung. Ini kok mendadak banyak pecinta ini ya? Mendadak banyak pecinta. Begitu lihat granitnya, keramiknya belum ada. Yai, saya mau keramik. Yai mau keramik. Akhirnya berebutan orang mau ngasih keramik. Berebutan mau kasih keramik. Masya Allah. Setelah itu lihat aulanya, Yai, sound system belum ada. Bagian saya sound system, Yai. Yai, belum ada kamera. Bagian saya kamera, Yai. Datang ibu-ibu satu, Yai, saya bagian ngepel, Yai. Semua udah nyiapin, tapi ngepel gak ada, Yai. Saya bagian tim cleaning service, Yai. Kalau ngepel kurang cakep, cleaning service. Ya. Jadi agak keren namanya. Saya akan buat tim bersama ibu-ibu. Kami akan datang minimal seminggu sekali. Bersihkan semuanya. Masya Allah. Kalau udah seperti itu, apa sabda Nabi Muhammad SAW? Nah, yang nyebelin ini, kelompok nomor 4 ini nyebelin. Kelompok nomor 4 ini nyebelin. Ngaji gak ikut ngaji. Nyantri gak ikut nyantri. Bangun, cuma ikut bagian sedikit. Ikut bagian saya sedikit. Tapi dia kurang ajar, saudara-saudara. Kenapa? Sabda Nabi Muhammad SAW, anta ma'an man ahbabta. Yuh syarul mar'u ma'an man ahab. Kamu bersama yang kamu cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Masya Allah. Modal semen 1 sak. Di akhirat bareng sama santri-santri dan kiai. Santri sama kiai ditanya, Yai santri, saya kan ingin nyumbang 1 sak. Jadi saya punya bukti cinta. Boleh ikut, masuk kamu kelompok saya. Yai kita mau kemana? Saya mau kumpul sama ulama. Masya Allah. Tiba-tiba ini ikut sama kelompoknya, gurunya, kiainya. Sama gurunya, kiainya. Modal semen 1 sak. Modal ngepel, saudara-saudara. Dia merebut semua pahala Pak Yai dan santri-santrinya. Ini kurang ajar tingkat tinggi. Tapi marilah kita jadi orang kurang ajar yang seperti ini. Orang yang haus ya akan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya orang yang nomor 4. Jangan jadi yang nomor 5. Ikut andil. Tidak usaha. Tidak berjuang. Tidak. Isinya cuma komentar-komentar yang gak jelas. Na'udzubillah min dalik. Semoga 1 jam saya berbicara ini berkah dan manfaat. Saya minta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, yang memang saya maksudkan untuk tidak berkenan. Ya, kalau memang itu kata-kata gak masuk ke hati kan eman-eman ya. Memang ceramah kan tujuannya pengen nyinggung hati ibu-ibu sekalian. Bu, bu. Jadi kalau suaminya pulang jangan ditanya uang ya bu ya. Syukur dulu sama Allah. Alhamdulillah suami kamu pulang sayang. Gitu loh ya. Gitu, bapak-bapak kalau pulang sampai rumah ada istri, teriak alhamdulillah, istriku ada kan diambil orang, alhamdulillah pak. Syukur itu, punya anak disyukurin, alhamdulillah,
aku punya anak, ditiba-tiba ada hitung-hitung, digendong-gendong ya, dicium-cium, anak, giliran anak orang digendong, diciumin, anaknya sendiri gak pernah digendong, gak pernah diciumin, naudzubillah, amin, balik, pokoknya nikmati hidup, jangan sampai disiksa oleh hidup untuk cari uang, jangan mau diperbudak oleh uang, katakan sama uang, aku gak butuh kamu, aku akan menikmati dirimu, begitu loh ya, aku gak butuh kamu, tapi aku akan menikmati dirimu, ngomong gitu sama uang, aku akan menikmati kehidupan ini. Pokoknya nyantai saja, nikmati hidup. Insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirah. Mohon maaf. Walafu minkum. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.